warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Bapak Servis. Bengkel tempatnya teknisi pemula kumpul. Oke, okay. Kita kedatangan saudara jauh, Om Red. Yang seperti biasa, kalau datang ke sini pasti ngerepotin. Oke. Okay. Nih. Ada kompor apa nih? Kompor induksi katanya tuh. Kompor induksi atau kompor portable katanya. Kerusakannya gimana, kawan? Mati nyala. Oke, okay, kerusakannya mati nyala. Mudah-mudahan kita bongkar langsung lalu. Amin. Oke, okay, teman-teman. Neng. Kopi, Neng. Oke, okay, teman-teman, perwujudannya seperti ini. Jujur, saya pun belum pernah megang-megang kayak begini ya. Karena kenapa? Biasa. Kalau di rumah saya itu cukup pakai kayu aja dibakar. Oke, okay, kita colokan. Hey, yang satu udah apa ya teh? Untuk apa deh, untuk apa? Jadi kawan. Ya satu. Untuk apa satu? Ini power kedip-kedip. Nih, terus. Biasanya kan kalau misalnya benda-benda ini langsung panas kan ya? Iya, ini nyala, punya ini ya. Oh, nyala di? Itu nyala power. Ini nyala ya, harusnya tuh masak kompor nih pakai ini sih. Sama ini juga kawan. Oh, ini kompornya pasti pakai. Jadi kita akan tes dulu kompor induksi ini. Nih. Jadi kalau hidup dia gimana kawan? Lampunya nggak nyala ya? Nyala. Nah, oke. Okay. Okay. Ini maaf nggak terlalu terlihat. Oke, seperti panas tuh langsung mendidih dan hidup ini kawan, jangan ngelaga. Bukan, demi Allah di rumah gua mati di ini hidup langsung bawa angus ntar mati. Gua dewek pakai air bakar lagi lu ada yang ntar ini ternyata hidup ini yang punya kurang ajar. Nggak tahu gue coba di tolong anda, gue pakai penasaran kalau nggak. Lihat mana sana. Kota gede yang itu tuh. Hah? Jangan ngomong. Lu ntar popok dulu. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya sini nggak apa-apa. Sini yang ngaco, ini situ yang rusak sering pakai. Aduh ya. Ya ya. Itu udah power udah. Iya. Ngarah nggak? Ngarah. Oh, belas ini berarti nggak mau ya? Mati tuh ya. Ada lagi pak? Oh, yang nut-nutan ya benar. Iya benar. Ini nggak terlalu terlihat teman-teman. 120 dan nut-nutan. Oh, oke, okay, nut-nutan. Dia nggak mau bereaksi. Sedangkan yang belas ini nih normal. Agak. Kayaknya agak normal kalau untuk belas ini kita tes lagi. Jadi belas ini yang nggak beres. Belah samping sebelah kiri. Apa namanya? Oh ya sama Brett, ini juga Brett. Iya kan, iya makanya. Udah bongkar lah. Oke. Okay. Nih nampak sudah ada getaran. Oke, okay, jadi nampaknya sebelah sana, tapi nanti juga sebelah sini akan kita lihat. Oke, udah angkat-angkat kuku. Oke, lumayan cepat kompor induksi ini. Jadi tanpa basa-basi kita langsung bongkar aja. Ini teman-teman penampakannya seperti ini. Jadi jika masalah yang masih berbau elektro bisa kita pastikan halus, dikeripin doang udah beres. Ini sombong. Oke, jadi fokus. Nih yang error tadi sebelah sini, yang sebelah sini rada lumayan. Berarti satu doang kan berarti yang sebelah sana doang ya? Belas ini bisa ya?
Oke, okay, halo. Kadang-kadang kalau ngaco juga lo. Jadi kayaknya kalau udah rapi itu udah rapi. Jadi apa namanya? Makanya ente tadi pakai blast ini mungkin menurut ente iya. Ini wattnya lebih gede ya? Iya. Iya. Ngaco, yang, iya. Nah, jadi gua pakai nomulu. Pakai nomulu gitu ya. Aku pakai sini juga ngaco. Halus. Oke, jadi kita akan buka. Ini elemennya seperti ini, teman-teman. Kita akan fokus kepada modulnya tersebut. Oke, jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Ini modulnya seperti ini. Amat sangat simple banget jasa. Okay. Jadi hal yang pertama yang kita cari tahu adalah kapasitor pada bagian-bagian tersebut, dan kita akan menyortir ulang tiap-tiap bagiannya. Halus ya? Halus. Oke, bentar saya mau nyari posisi yang enak dulu. Oke. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan sortir ulang pada tiap. Oke, setelah itu kita akan mengecek bagian kapasitor pada pada modul ini. Kita akan mengecek kapasitornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini dia. Ini salah satunya. Yes, boy. Oke. Kita akan memakai modul ESR. Kita akan memakai ESR by Babak Service. Jadi ini serbaguna. Serbaguna apaan, Bang? Bisa jadi mesin cuci? Kagak bisa. Kita langsung aja. Ini kebetulan pesanan scraper. Jadi mumpung belum dikirim, kita jajal dulu. Oke. Ini Elko. Kita lihat apakah dalam keadaan baik-baik saja. Bro, gorengan, Bro. Oke, tuh teman-teman. Nih, Elko dalam keadaan yang kurang bagus. Oke, langsung kita ganti aja. Dan kita juga penyordelan ulang udah lumayan ini. Servisan ikan kakap. Oke, kita langsung buka. Ini teman-teman, kapasitor 400 volt. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, bodo amat. Dengan muatan 4,7 mikro yang seharusnya berada di sini. Oke, kita lihat. Kita lihat teman-teman. Oke, tuh tidak bergerak sama sekali. Kita dapati 400 voltnya mengalami kerusakan. Kita lihat lagi, mudah-mudahan itu aja. Kita lihat lagi teman-teman, ini lumayan banyak, dan yang membuat kita sulit adalah di sini tidak ada lambang-lambang kapasitornya. Kurang ajar. Oke, ini dia kapasitor 1 sama nih. 1, 2. Ini ada dua kapasitor, kita lihat lagi teman-teman. Mudah-mudahan aja ini dalam keadaan baik-baik saja. Oke, apabila nggak terlihat bodo amat. Oke, kita lihat teman-teman, ini dia. Oke, ini pun parah. Ini masih lumayan, tapi yang satu parah banget. Kita lihat ukurannya.
dipakai. Saya kira ini dua-duanya perlu diganti nih. Jadi ini kemungkinan besar kita akan mengganti hampir semua kapasitornya, luar biasa. Oke teman-teman, ini 35 100 mikro dan yang satu lagi 35 100 mikro yang seharusnya berada di titik nol. Kita lihat teman-teman, fokus, awas jangan kedip. Nih teman-teman, oke tuh kapasitor udah busuk juga. Kita lihat lagi. Oke, ini pun ini masih sedikit layak, ini masih sedikit layak, nih masih bagus yang ini. Jadi kita temukan satu yang busuk. Oke, kita singkirkan, jangan sampai tertukar. Nih, oke kita cari lagi. Jadi mungkin bisa jadi ini kemungkinan besar terjadi karena kapasitor-kapasitor yang mengalami perubahan nilai atau penurunan nilai, bukan perubahan tapi penurunan. Ini ada lagi nih, dua lagi, kita lihat lagi. Mudah-mudahan aja bagus biar nggak banyak keluar spare part. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Oke, parah. Oke, parah juga. Waduh, nombok gede ini mana? Banyak yang keluarnya, kurang ajar. Jadi kita amankan dulu nih, saya khawatir kita bolak-balik malah celopot. Kita amankan dulu. Jadi kita akan ganti lagi nih teman-teman nih. Oke, sama ini 3500 mikro dan satunya 52,2. Jadi yang 52,2 dulu kita ganti dengan 5010 mikro. Iyalah sayang lah. Oke, kita tinggal kita cari 35 100 mikro. Mudah-mudahan nggak ada. Terpuyang. Oke, nih. Ada juga 35 tapi bukan 100 mikro. Kita ganti dengan ukuran 220 mikro. Yang bisa bang, biarin. Kalaupun meledak bukan punya kita. Ya Allah. Oke, ini kita ganti. Kenapa? Dan nih satu lagi kita ganti. Tinggal kita cari elko yang 400 voltnya. Ini hampir rata-rata nih buduk semua teman-teman. Hampir rata-rata buduk semua. Kita tinggal nyari yang 400 voltnya teman-teman. 400 voltnya belum saya dapati. Tapi saya melihat ada salah satu elko lagi nih di bagian atas dan di dekat IC prosesor ini. Nih, 1 2 3 4 5. Kita akan melihat 5 elko lagi. Mudah-mudahan enggak soak biar enggak terlalu banyak kita keluar spare part. Oke, kita lihat teman-teman. Oke, dan ternyata ini pun buruk, kurang ajar. Kebanyakan ganti spare part. Didi. Berapa tahun mandi? 20 tahun tuh Didi. Hah? Saya, teman-teman, ternyata baru ngadu katanya 12 tahun.
sebenarnya sih ini udah bukan wayang dibenerin, udah wayang dibuang. Efisiensi bos. Tahu. Efisiensi bos, nggak pakai gas, listrik low watt, kebangusannya. Ini dia teman-teman, nih 35 100 mikro juga. Jadi yang rusak ini banyak kan yang 35 100 mikro. Jadi kita ganti dengan ukuran yang lebih kuat 35 220. Enggak kenapa-napa, Bang. Biarin meleduk punya orang. Halus ya? Halus. Oke, tinggal satu lagi nih teman-teman nih. Satu, tapi ini ada 3 biji nih, 3 biji yang harus kita perhatikan. Oke, kurang ajar. Banyak jasa sih. Anggapnya gue ganti semua. Iya. Percuma punya temen ya. Profesor, Rado, Insinyur. Pak Haji aja belum. Itu lihat aja es. Gak ada lagi, gak ada nilainya. Ini. Ini beneran, oke. Jadi ini borongan teman-teman. Ternyata ini borongan. Hampir semuanya rusak. Hampir semuanya gak ada nilai sama sekali. Kurang ajar. Oke. Itu sensornya di situ deh. Ya? 1 2 3 nih 3 akan kita ganti teman-teman. Akan kita ganti lagi. Ini ukuran 4,7 mikro. 4,7 mikro. Dan satu lagi. Oke, ini pun sama ukuran 2,2 mikro. Kita borongan aja kita ganti dengan ukuran 10 mikro. Biar awet. Kenapa digede di? Mau ganti layar? Sininya? Iya, itu plasma itu bukan LCD kawan. Plasma. Waktu gua bawa itu bukan apa? Bukan, itu mah LCD. Ini plasma. Baru nih. Mahal. Kenapa lebih baru dia? Hah? Baru? Iya. Ya sama kayak lu nih, bukan kenapa lebih baru ini ngerepot-repotin orang aja. Oke teman-teman, karena 4,7 nggak ada, kita ganti dengan 15 mikro. Oke, bisa bang, liatin aja tong, liatin aja. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita pasang seperti sedia kala. Oke, kita lihat apakah meleduk. Kalau doang nih. Oke, dilanjut teman-teman. Kita lanjut. Nih karena berhubung nggak muat, karena berhubung ini nggak muat, LK 400 volt mentok, jadi terpaksa saya belanja dan kebetulan juga LK 400 voltnya itu habis, jadi terpaksa saya harus mengganti dengan LK 350 volt. Oke. Okay. Jadi gimana bang? Itu aman nggak? Oke. Okay. Jadi ini masih dalam batas toleransinya. Kenapa saya bilang batas toleransi? Ketika tegangan kita aktifkan paling antara 290 sampai 300 volt aja. Jadi 350 volt ini masih dalam batas aman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Apabila kata pepatah, nggak ada rotan, nggak ada bohong juga jadi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan terlalu berpacu pada
nilai asli nggak jadi masalah. Ini masih dalam batas toleransi, masih dalam batas toleransi, dan ini pun nggak bakal terjadi sesuatu yang bakal meledak. Nah, kenapa setiap regulator itu paling tegangannya setelah lewat melewati tegangan AC melewati 220 dan melewati sebuah kapasitor, tegangannya paling hanya 290 sampai 300 volt. Jadi untuk LCOS 350 volt ini aman-aman saja. Seperti ini. Oke, kita tes dulu. Apakah meleduk? Meleduk. Bodo amat. Jadi, ini teman-teman. Ini yang tadi rusak sebelah sini. Kalaupun meleduk masih aman, karena kenapa ini kita tutupin. Kita tes. Oke, udah ada bunyi titit katanya. Jadi, ini kompor ada jorok. Oke, kita tekan power. Oke, nih. Dan kita taruh panci. Kita langsung, bentar kita saya matiin dulu biar kelihatan. Dan, oke. Sudah menyala. Jadi, permasalahan hanya seperti itu aja. Bentar, saya mau pegang dulu. Panas atau tidaknya. Oke, udah panas. Udah ada, aduh panas. Cepet tanggal, Kret. Cepet 20, lu. Terus mau ngomong kalau cepet panas. Oke, kurang ajar. Yang punyanya bikin kita keselomot. Oke, jadi seperti itu aja cara perbaikannya. Ternyata hal yang terlihat sulit malah gampang banget saja sejasa. Oke. Jadi kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus.